Hey, what's up? Sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut, ada baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya. Kalau sudah melakukan dua hal itu, gua mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mensupport channel Alifred untuk selalu berkembang lebih maju. Terima kasih dan selamat menonton. Ya, hello guys. Hello semuanya. Kembali bersama gua Alifred. Oke guys, bagaimana dulu nih kabar buat teman-teman semuanya? Semoga kalian pada baik-baik saja guys ya. Sekarang udah hari Minggu lagi guys ya, enggak kerasa sekali. Tandanya apa? Tandanya kita akan reaction kakak veteran Peto Putronsu di MOP channel, tepatnya di MOP Music ya guys ya. Dan ini ada yang baru guys ya dari MOP Musicnya, yaitu adalah season 4 guys, dimana tampilannya baru semua guys ya. Wow, bakalan ada set-set panggung yang baru, pokoknya tampilannya serba baru. Dan gue jadi penasaran bakal seperti apakah pembawaannya ya. Ditambah katanya di MOP season 4 ini bakal full kakak veteran Peto semua yang bakal membawakan lagu-lagunya guys. Makanya langsung aja kita reaction guys ya. Dan jangan lupa juga dong di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe anda telah menambahkan Alif untuk selalu bersemangat. Pokoknya yang fans-fans veteran Peto silahkan di subscribe aja, karena kalian udah tau lah ya guys ya, Alif kan selalu mereaction kakak veteran Peto gitu, baik lagu terbarunya atau cover terbarunya. Yaudahlah langsung aja kita reaction bersama-sama. Let's go. Ntar dulu gue lupa. Kalau kali ini kita akan ngeresen kakak veteran Petonya tuh lagu Butet guys ya, dari Sumatera Utara. Wih, suku Batak nih, Tapanuli guys ya. Dan ini juga request dari teman-teman sekalian ini ya, katanya, "Bang, ayo Bang, riek lagu daerah nih yang dibawakan oleh veteran hari ini guys ya, yaitu adalah Butet." Oke, langsung aja kita reaction bersama-sama. Let's go. Oke guys, langsung aja kita reaction bersama-sama. 3 2 1 kakak veteran Peto Puter Onsu Butet. Now. Butet. Wow, nada tinggi nih ya. Bahasa suku Batak nih. Oke, widih, intronya keren guys. MOP Music, wow. Keren ya intronya ya. Boys, MOP Music. Tampilan panggungnya juga keren ya, megah gitu loh. Asik. Makin ganteng aja kakak ya. Selendang itu loh yang bikin membahana. Aduh, senyumannya. Wow. Sebenarnya elegan banget ya. Oke. Bikin merinding ada tingginya. Oke, masuk ref sepertinya. Let's go. Oh, belum ya. Selendangnya itu udah bikin gagah banget ya. Makin kesini makin mirip banget ya sama Airben ya. Si veterannya mirip banget. Walaupun di sini gue nggak tahu ya arti dari bahasanya, tapi gue lah menikmati banget ya pembawaan dari kakak veteran Peto bawakan lagu Butet ini. Ini bener-bener apa ya, pure banget, kelihatan banget ya nada tingginya. Itu bener kelihatan banget, mengingatkan gue waktu ngerek veteran waktu awal-awal itu ya, waktu dia duet sama Judika itu kan duet nada tinggi banget.
Dan di sini ibarat kata gue benar-benar bikin flashback lah sama nada tingginya kakak Betran. Bikin merinding. Alat musiknya slow ya, enak banget gitu, santai. Merinding. Merinding banget. Oh, nada merdu juga kena ya di sini lagunya. Doge 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 doge. Oke. Oh, ada tingginya. Oh, branding sekali. Kakak Betran Petro Putra Onsu Butet. Oke guys, kita udah bersama-sama guys ya, reaction kakak Betran Petro Putra Onsu membawakan lagu dari daerah Sumatera Utara, yaitu adalah Butet dari suku Batak guys ya. Wow, orang-orang Batak bagaimana puas melihat kakak Betran membawakan lagunya? Waduh, sangat-sangat bener-bener itu ya, apa nada tingginya tuh bener-bener kena banget ya. Ini bener-bener sih guys, apa yang udah gue bilang tadi juga, kalau lagu ini bener-bener membawa gue flashback ya, flashback waktu gue ngeresen kakak Betran Petro di awal-awal tuh, waktu yang katanya dia duet sama Judika itu kan bener-bener dimainkan banget ya nada tingginya. Dan di sini kakak Betran pun membawakan nada tingginya lagi-lagi, dan itu bener-bener bikin gue sangat-sangat flashback lagi. Wow, dan awal musiknya juga enak banget, santai gitu ya, walaupun awal musiknya santai di apa ya, dibaluti dengan nada tinggi yang spektakuler. Dan udahlah ya, gue gak bisa berkata lagi banyak-banyak. Intinya kalau kakak Betran udah memainkan nada tinggi itu udah bener-bener luar biasa, bikin merinding nih bulu nih. Aduh, bagaimana kalau misalkan menurut kalian, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, gue mau baca-bacain bagaimana pendapat kalian ya. Yaudah guys ya, jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. Intinya di reaction kali ini gue bener-bener sangat-sangat terpukau sekali ya, lagi-lagi gue dibawa flashback sama nada tingginya kakak Betran. Dan akhir-akhir ini memang ya kakak Betran juga lagi membawakan apa, lagu dari daerah gitu ya. Semoga nanti minggu depan next dari daerah mana kita nggak tahu, semoga aja setiap daerah dari Sabang sampai Merauke semuanya udah dibawakan sama kakak Betran, biar keren gitu ya guys ya, biar jiwa nasionalis Indonesia tetap terjaga begitu. Ya sudah guys ya, jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. Gue mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai sekian. Sekali lagi thank you dan thank you. Oke guys, gue Alif WN, stay with action. Jangan lupa juga di subscribe karena kita akan reaction lagi tentang kakak Betran Petro, biar gak ketinggalan makanya di subscribe. Oke guys ya, bye.